Aku macam ni. Cuti-cuti kadang balik main lepak pantai. Seorang-seorang? Kamu pulang? Dah, aku duduk sana, sewa rumah. Kadang-kadang balik main time cuti, cuti 2 hari balik, cuti sehari tak ada nak balik. Wah. Macam mana tak payah? Ada sial lah mak kotor atas tanganku. Tak pasal-pasal aku nak kena cuci tembok yang tepi sungai ni. Yang air mengalir ke Pulau Songsong. Apa benda ni mak ni? Betul? Ya. Ha, urus siapa? Aku tak mau tengok. Urus. Weh, duduk ni. Tangan aku berdarah habis ni. Dia pun tak darah. Jom, lorik. Jom, lorik. Jom. Weh. Weh, tu macam adik orang tu. Weh, ni macam ni aku nak beritahu orang ni. Lain macam ni kau berlari ni. Siapa pula tu? Oh, member Mezi. Hello bro, what's up? Weh, hello kan? Ya, ha, awak eh. Weh, aku macam nampak adik hang ni. Aku rasa dia pun masalah lah hari ni. Kau berlari. Ha? Dia pun berlari? Pulak tu. Dia pun buat masalah apa pulak ni. Ha, tak apa, tak apa. Terima kasih, begitu weh. Ha, okey, okey, okey. Ha, okey, okey, okey. Awak, okey. Easy, member aku. Dia beritahu nampak dia aku duduk berlari. Aduh. Masalah apa pula dia buat tau. Tak apa weh, aku nak kena gerak ni. Okay. Aku nak ambil tengok apa masalah dia buat. Noh. Nanti ada masa kita report ni. Noh. Okey. Okey. Okay. Lah. Okay. Jom. Ish. Aku kena call depa dulu. Budak-budak ni, aku nak kena call depa. Aduh, tak dapat pula. Eh, dia pun apa dia pun buat masalah ni? Aku dah ada kerja ni. Macam mana, macam mana, macam mana? Macam mana? Oh, aku kena call Mizi. Aku kena call Mizi. Mizi, Mizi, Mizi. Hello, Mizi. Mizi, aku, tadi aku nampak adik-adik aku kan? Boleh tak aku nak minta tolong hang? Hang tolong tengok adik-adik aku sat. Hang tolong pantau depa sat, depa pergi mana noh. Sebab aku rasa depa ni tak balik rumah ni. Depa cakap ada kat rumah. Noh, boleh noh. Okey, Mizi. Terima kasih, Mizi. Okey. Kush, Mizi pa. Oh, Mizi. Hello, Mizi. Ah, ya, wei. Ha, macam mana wei? Habis ada mana? Aku dekat luar ni. Ah, dah ni kena. Kau tadi pun pergi balik dekat dengan aku. Okey. Ah, dah ni aku tak tahu dia pun dekat kau ni. Kau tolong kat mana kau? Okey. Hang tak location aku. Hang tak dekat location. Hang tak lawa tak? Okey, aku bilang. Okey, okey. Okey. Budak tepik yang hutang kita tu, kami dah bunuh. Dah macam mana ni? Aduh, apa betul potong teastim? Aku duduk di sini, nak hidup udara yang nyaman di Pantai Muni ni, yang bersaksikan empat pulau yang ada depan ni. Hang main cerita masalah pula. Kerja buat ni, kerja pulih, biar pergi ke lepa. Yang penting duit kita. Budak. Macam mana duit kita? Budak tu pun dah tak ada, lari. Ah, tu dia hang. Kerja mudah, muka mahan pecah rumah. Tapi dalam hati ada cendawan. Ha, Mi. Loh, aku dah nampak adik hang. Okay. Ni, dia ada kat rumah ni. Dia duduk rumah ni? Ha. Okay. Jom, aku dulu. Hang masuk, aku tunggu dulu. Okey. Okey, bos. Jom. Bos, habis tu macam mana? Saya dah pening ni, bos.
Nantilah banyak budak tepi tu boleh jumpa macam mana? No, hang lah. Yang tu kerja polis. Biar boleh buat lah. Kerja kita lah, kena cari duit tu. Duit yang lepas hutang kat kita. Mayat dia mati, kita cari budak-budak tu suruh bayar balik duit kita. Budak-budak tu tak tahu apa mana, bos. Saya tak tahu. Saya cari dah. Faham ni, semua kerja aku nak kena buat. Ketih lah dengan hang. Oh, kat sini rupanya hamba tu. Hamba bangkit. Hamba bangkit. Hello. Apa dah? Apa dah? Jangan lah hantar kami duit ni. Yang tu hamba jangan tahu. Yang tu hamba tak payah tahu benda tu. Lah ni aku main sini, aku nak tanya apa. Siapa hamba tak balik rumah? Hah? Siapa hamba tak balik rumah? Ni, satu lagi. Satu lagi. Semalam, kawan aku call aku. Dia nampak hamba duduk berdari. Hamba buat masalah apa dah ni? Hamba cerita main kat aku. Cerita. Hamba cerita. Hamba cerita. Hamba cerita main kat aku cepat. Cerita lah. Aku nak dengar. Cerita. Cerita dah sini lu. Apa dah buat ni? Siapa pula kau? Ha? Jawab, jawab. Buat lock speaker, aku nak dengar. Jawab lah. Hello. Hello, bos. Ah, hampa dah mana, weh? Kami duduk mau kawan kami. Kami takut nak keluar sebab kami tengok Abang Beto bunuh budak tu tadi. Ah, semua alasan nak bunuh ke apa aku tak mau dengar. Aku nak cari duit aku juga. Oh ni bos, dia yang hutang, bukan kami. Ah, tak kira lah, memang betul dia hutang. Tapi, hampa yang bagi hutang. Masa hampa main minta kerja dengan aku, apa perjanjian hampa? Aku dah cakap dah, apa benda yang hampa buat, apa-apa masalah aku tak mau dengar. Apa-apa hampa yang kena tanggung. Ah, cerita dia apa pun, aku nak duit aku. Kalau tidak, kau akan timpa masalah dengan aku. Apa ni bos? Sebab sampai dalam family ni, kami yang buat, kami yang tanggung lah bos. Ah, tak kisah. Aku tak mau dengar semua tu. Aku nak esok hang main tak duit aku. Kalau tidak, kau agak hang akan timpa masalah dengan aku. Hello? Hello bos? Siapa dia tu? Siapa dia tu? Tu bos kami tu. Hang tengok, hampa dia buat apa, hampa tengok. Sekarang ni aku pun terlibat tau. Aku pun terlibat dengan benda ni. Dan adik kita yang kecil pun terlibat dengan benda ni. Aku dah janji dengan ayah nak jaga hampa. Aku kecewa dengan hampa dua. Aku kecewa. Aku kecewa dengan hampa dua. Weh Wan. Ham siapa? Mai duduk lepak aku ni, main game. Aku lah ni abang yang nak. Malam otak aku dah buntu lah ni. Duk fikir masalah adik-adik aku. Aduh. Awak weh, ni pasal yang petang tu ke? Hantau lah, Ben. Apa yang member aku beritahu petang tu. Apa yang member aku nampak adik-adik aku duk lari tu kan. Hantau lah pasal apa? Depa bunuh orang weh. Depa bunuh orang. Uish. Weh, biar betul weh. Takkan sampai bunuh orang. Haa. Benda ni bukan benda main-main weh. Benda ni melibatkan nyawa, hantau tak? Yang tu satu hal. Ni satu hal lagi ni. Lah ni, aku dengan keluarga aku semua dah terlibat, hantar tak? Kepala gangster tu, dia minta kami pulak bayar hutang-hutang budak tu, hantar tak? Pulak? Pasal apa hampa pulak yang kena bayar? Haa lah. Kepala gangster tu, dulu masa adik-adik aku nak kerja dengan kepala gangster tu, kepala gangster tu dah bagi tahu dah. Adik-adik aku, jangan bagi hutang, jangan bagi hutang. Kalau jual barang, tapi adik-adik aku ni jenis ketegak, hantar tak? Depa ni, depa bagi hutang kat budak tu. Lah ni bila budak tu dah mati, adik-adik aku nak bayar. Bila adik-adik aku nak bayar, sekali dengan aku terlibat benda ni. Mana aku nak cari duit nak bayar weh? Hang ingat sikit kau hutang. Aku pening ah. Weh, benda tu tak leh fikir oh benda tu. Okey, aku sebagai kawan hang, lebih elok ambil buat report. Dok, hang tak faham, Ben. Aku bukan tak mau buat report benda ni, tapi benda ni melibatkan adik-adik aku. Bahaya weh. Aku hang tak ada kat tempat aku. Hang tak faham macam mana aku rasa hang tahu. Lo ni, aku dah pesan-pesan dah kat hang.
Ha, kalau hang nak dengar, tak mau dengar, tutup pulang hang. Okey, aku pun dah ada kerja ni. Nanti apa-apa kerja aku lah. Tak boleh lah. Aku ada kerja sikit lah. Oh, nanti apa-apa kerja aku, no? Okey, jom. Aduh. Hang ni kenapa, pakcik? Aku tak tahu. Kita pun dah kantor ya. Kita yang buat kerja macam ni. Lagi pun fikir. Kita dah menyusahkan Alung, dah menyusahkan adik. Aku pun dah tak tahu nak buat macam mana. Hidup aku pun aku dah tak tahu dah nak buat macam mana. Han nak fikir apa lagi? Alung kan dah. Biar ada cerita semua. Hang, perangai hang tak pernah hubung langsung. Hang semua kerja buat hang semua hang bagi kat Alung. Hang fikir Alung tak ada life ah. Alung pun nak cari duit. Nak kerja, nak sara kita semua. Benda ni, noh, kita buat, kita yang tanggung. Takkan kita nak sara kat Alung semua. Alung dah korban kat kita banyak kot. Sejak-sejak daripada ayah dah meninggal. Dia korban kat kita semua. Cari duit, bagi kita makan, bagi kita minum. Dah, aku semua nak fikir sama benda ni. Aku rasa tak ada hati. Loh, saya bawa lah. Aku rasa macam ada orang ikut lah dengan kita. Apa? Aku pun tak ada. Anak dia, aku polis. Weh, cik! Aku cik! Tahan duk, diam! Cik! Siap! Siap! Cik! 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 Wah, dia lari! Jangan lari! Jangan lari! Bang, minta maaf bang. Saya nak ligang mereka dulu. Boleh ya? Okey, okey, okey. Okey. Okay. Wah, jalan! Wah, jangan lari! Apa nak lari mana? Apa tunggu saat aku buka kasut? Apa nak mampu yang aku, ha? Kau nak lawan aku? Ish, mana aku nak cari duit nak bayar hutang? Hutang kau kan dua. Aduh, pening kalau. Ayah ni tak apa sihat. Sebelum ayah pejam mata, tengoklah adik-adik hang ni, hangah dengan acik ni, depa ni buas sangat. Tak? Tapi sebelum ayah tutup mata tu, Alung tolonglah tidur didik depa lah, bagi jadi manusia yang guna lah. Ayo. Alung minta maaf ya. Alung minta maaf ya. Lu tak boleh lah jaga adik macam ni lah. Lu tak kuat jaga adik macam ni lah. Lu rindu kat ayah. Jangan besar! Jangan! Campur hari ni. Depa adik-adik aku. Lah ni hang tak tahu adik-adik hang sekarang ni depa terlibat dalam kes bunuh dengan dadah. Aku polis. Bukan depa yang terlibat. Aku yang terlibat. Aku yang jual dadah, aku yang bunuh. Kalau betul hang terlibat, hang duduk diam. Aku nak tangkap. Hang tangkap-tangkap aku lah. Okey. Tangkap. Jangan lawan. Jom. Alung.
Along. Mana yang senang lah? Alung pun dah masuk dalam lah. Betul lah. Cik weh, aku pun puas hati. Alung banyak korban untuk kita. Ni semua salah kita. Kita buat, dia yang tanggung. Kesian kat Alung. Alung tak tahu apa-apa pun. Ya Allah. Apa dugaan kami, ya Allah. Bantulah kami. Bantulah kami untuk bantu Alung kami. Yang banyak berkorban untuk kami, ya Allah. Tuan. Dulu, tuan. Tuan. Sabar. Dengan tengok kami, tuan. Relax, relax, relax. Relax, jangan takut, jangan getak. Sila duduk, jangan lari. Relax. Saya main sini bukan saya nak tangkap kamu berdua. Tapi saya nak beritahu kat kamu, abang kamu yang berada di dalam. Betul? Eh? Abang kamu, betul? Alung. Ya. Betul? Dia disabitkan kesalahan di atas dadah dan juga bunuh. Bukan satu kes yang ringan, tetapi kes berat. Macam mana kamu berdua boleh tolong abang kamu supaya dapat meringankan beban dia, meringankan hukuman dia? Kamu kena cerita dekat saya perkara yang sebenar. Boleh? Boleh lah. Boleh, tuan. Demi... boleh? Bagi kerjasama dengan polis. Demi abang-abang kami, kami sanggup. Boleh? Okey. Siapa nak cerita kat saya? Boleh lah. Boleh, ya? Cerita kat saya dengan betul. Dan insya Allah, kami sebagai anggota akan meringankan beban abang kamu berdua. Okey? Sebenarnya, tuan. Cerita dia macam ni. Kami... Okey, tuan. Ya, sebetul. Tempat ni yang selama ni kita cari, tuan. Nampaknya kita berhasil pada hari ni. Pastikan mereka tak terlepas. Baik, tuan. Jom. Jom, tuan. Cadang benda baru kita adalah dapat. Pagi, boy. Kita nak kena cari benda baru. Kita tak boleh tumpu dengan benda lama kita. Kita cari budak baru. Bukan tenang, bos. Itu yang tu memang penting lah. Tidak jadi macam ni masalah dia. Okey, bunuh. Aku rasa kita pun kena jaga-jaga. Kita, aku rasa macam tak sedar hati lah. Sebentar, biar betul. Ini pejabat kontraktor ni. Ini semua wayang ni, semua. Wayang. Kamu. Kamu. Kamu, baik. Uish, siapa pula, Mai? Okey tu, pergi buka. Ha, bagi tahu mana bos. Bos mana? Oh, sana, 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 bos sana. Tanya bos. Bos di sana. Mana? Sana, sana, pintu sana. Ha, tinggal lobi mana? Jangan lari. Ha, saya sekadari. Allah Allah.
Polis. Awak boleh rasa anak dah. Boleh. Jangan duk mengadak. Ha, macam mana ni? Eh, nak tu menyemak. Ni aku tak tahu. Cepat ikut. Ikut aku. Ni tuan, dia punya kepala besar tuan. Ni kepala besar ni. Bawa dia berlengkap. Jom. Jom, ikut. Ikut. Tuan, cepat. Ni dia suruh. Ha, duk tegih-gih kau pergi. Jalan, cepat. Duk tegih-gih. Jalan. Masuk. Antu suruh buat lawak. Masuk. Antu suruh buat lawak. Kan buat lawak masuk. Tegih-gih kau pergi. Banyak dah ni betul. Masuk. Nak senang nak nak kereta abang lipat weh. Masuk. Lawak. Tak ada apa aku tahu mesti ada benda ni. Hantai tau tu. Ya. Tu. Baju. Nah, awak tak kenal.